Ikan penempel, dia adalah remora. Rupanya, ikan remora sering digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan-ikan besar seperti penyu. Hanya saja, ikan remora ini bukan dijadikan sebagai umpan. Para nelayan akan menggunakan ikan remora untuk menangkap ikan besar dengan cara mengikatkan benang atau tali pada ekor ikan remora. Kemudian, ikan tersebut akan dilempar ke dalam air. Setelah ikan remora menempel inangnya, para nelayan akan menangkap inang ikan remora dengan cara menarik ikan remora dengan hati-hati.